Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Mustari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di kabar Bang Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote yang hari ini merayakan Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini memang ini adalah sholat Id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya Syekh Said di Solo. Kebetulan saya di Solo, sehingga sholat Id-nya di sini dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Iya, nanti biasa kita dengan keluarga desa, saudaranya banyak banget. Ya, kemarin kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan, yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ya, satu persatu calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Nah, ditunggu ya, sabar itu. Huh? Kok tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa, Pak? Yang cocok banyak. Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo, nanti juga segera cawapresnya ketemu. Sudah ada agenda, Pak, ketemu, Pak? Ketemu, ini nanti siang nih ketemu. Beliau mau ke rumah siang. Nah, Pak Ganjar gantian. Ya, udah. Sama kayak Pak Presiden, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pak Presiden, udah ini antar Bapak dulu. Mungkin ada tanggapannya, Pak. Karena
tanggapannya lu udah jelas semuanya kemarin kok. Bu Mega sudah ngumumin seluruh DPP ada. Saya pulang derek ke Pak Jokowi, di briefing sama beliau. Nanti dulu toh sabar, biar beritanya nanti tambah. Makasih Pak. Demikianlah kabar Bamus sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamus sore berikutnya. Saya Mila Hajar Khotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.